Nyun sewu nggih. Iya. Saya pancekkan ini. Ini biar kedengaran suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyadu wa la ilaha illallah. Wahdahu la syarika la. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiya wa'ada. Rabbi israhli sadri wa yasir li amri. Wa halu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat ihsan sehingga kita diperkenankan, diizinkan untuk berkumpul di sini di salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kelak kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Insyaallah. Hari ini kita kedatangan tamu Mbak, saya panggilnya Mbak Aceh ya, iya. Mbak Han Titi, betul? Iya. Panggilannya Mbak Titin. Mbak Titi. Iya. Jadi Mbak Titi datang ke gedung dakwah Mualaf Center Jakarta tujuannya untuk? Saya ingin mualaf syahadat ya, iya. Masuk Islam. Iya. Oke. Jadi sebelumnya saya tanya dulu kepada Mbak Titi, apakah ada paksaan? Tidak. Tidak ada ya? Tidak. Atas keinginan Mbak sendiri? Iya. Tidak ada yang memaksa? Tidak. Tidak karena sesuatu hal apapun ya Bu ya? Tidak ada. Jadi, insya Allah. Alhamdulillah. Kita bisa mulai? Sudah siap? Iya, mau. Sudah siap ya? Dan nanti Mbak Titi bisa baca mulai dari sini. Oh iya. Sampai ke sini. Oh iya. Untuk dua kalimat syahadatnya nanti mengulangi setelah saya. Oh, saya iya. Bimbing. Iya. Ngaten nggih? Nggih. Bisa ya? Iya, bisa. Bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibaca. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya. Nama Han Titi, tempat tanggal lahir Bantul 7 Januari 1975. Alamat Semak. Pekerjaan, wirausaha, agama saat ini yang saya peluk, Kristen, dengan penuh kesadaran dan niat tulus dalam diri saya sendiri, bahwa mulai pada hari ini, Selasa, tanggal 25, Rabiul Awal, 1445 Hijriah atau 10 Oktober 2023 saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Mbak ikuti saya pelan-pelan, gak usah terburu-buru, didengarkan baik-baik ya. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, barakallah. Dilanjutkan sedikit lagi. Satu paragraf lagi.
Berikut pernyataan saya, selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalani perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberi pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Amin. Yogyakarta ini. Yeah. Yogyakarta 25 Rabiul Awal 1445 atau 10 Oktober 2023. Han Piti. Alhamdulillah, selamat. Ada Mbak Titik? Cuma, alhamdulillah. Selamat ya, Mbak. Sudah selesai pencatatannya. Alhamdulillah, sudah selesai pencatatannya. Mbak Titik, singkat sekali. Mungkin cuma sekedar 5 menit tadi ya. Tapi ini menjadi awal untuk Mbak Titi yang selanjutnya sudah berkewajiban menjalankan perintah dan syariat Islam tadi ya. Artinya dalam Islam sendiri ada rukun Islam yang pertama itu syahadat. Ini pintu gerbangnya tadi sudah dibuka. Untuk selanjutnya ada sholat yang kedua, rukun Islam yang kedua. Yang ketiga ada puasa, zakat, dan haji. Tapi Islam tidak berhenti hanya di situ saja, tapi juga ada syariat lain yang semestinya kita sebagai umat Islam, umat Muslim juga harus menjalankannya. Gitu ya Mbak, ini baru pintu pertamanya saja. Setelah ini sudah harus menjalankan perintah sholat, perintah puasa, nanti bayar zakat gitu ya. Dan juga ada syariat-syariat yang lainnya yang berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada muamalah, ya. Ada syariat yang lainnya juga. Gitu. Bagaimana kita berhubungan dengan sesama Muslim, saudara kita, juga diatur dalam Islam. Begitu ya, ada hukum-hukumnya nanti. Sangat berbeda sekali dengan agama Mbak Titi sebelumnya, gitu ya. Sebelumnya sudah tahu ya Islam ini seperti apa sih gambaran umumnya? Tahu belum sebelumnya? Belum saya. Tapi tahu ya orang Islam ini sholat, orang Islam ini puasa, sudah tahu sudah. Pasti ya. Iya. Sebelumnya gereja di mana Mbak Titi? Di Mogiri. Di Mogiri. Iya. Oh daerah Mogiri ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi pilihan terakhir Mbak Titi ya. Islam ini sebagai penutup lah ya. Tidak lagi berpindah-pindah. Insya Allah mudah-mudahan ya sampai kelak ajal menjemput, bukan hanya untuk Mbak Titi tapi untuk kita semua yang ada di ruangan ini. Mudah-mudahan Allah izinkan kita ya untuk tetap kuat memegang teguh agama ini gitu. Sebagai bekal kita nanti menuju jannahnya. Itu Mbak Titi, ini sangat berbeda sekali dengan agama sebelumnya, tapi insya Allah kalau Mbak Titi memang betul-betul berniat karena Allah, segala usaha dan ikhtiar untuk belajarnya nanti mudah-mudahan terasa ringan ya, terasa mudah, dan bisa istiqomah menjalaninya dengan teratur dan terus-menerus. Gitu, continue, ada peningkatan iman terus gitu ya. Jadi kalau orang Islam nih jangan Islamnya make KTP tok kan gitu ya. Artinya kan kita juga harus menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah. Gitu. Moga bisa ditanda tangani terlebih dahulu surat pernyataannya di sini. Tanda tangannya separuh kena materai, separuh kena ini ya. Oh iya. Dan nama terang.